Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 1 Raja Daud pada masa tuanya Pada masa tuanya, Raja Daud tidak mampu lagi bangun dari tempat tidurnya. Sekalipun ia diselimuti dengan beberapa helai selimut, ia tetap kedinginan. Lalu para pembantunya berkata, Sebaiknya kita mencarikan seorang anak gadis untuk merawat raja dan berbaring di dalam pelukannya supaya memberi kehangatan kepadanya. Maka mereka menjelajahi seluruh negeri untuk mencari gadis yang tercantik. Mereka menemukan Abisak, gadis Sunem, dan membawa dia kepada raja untuk melayani raja secara khusus demi menghangatkan tubuh raja. Tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Ketika itulah Adonia, putra Raja Daud dari Hagit, mengangkat diri sebagai raja untuk menggantikan ayahnya yang sudah tua itu ia mengumpulkan kereta-kereta serta orang-orang berkuda dan 50 orang untuk menjadi pasukan pengawal pribadinya yang akan selalu berjalan di depannya. Raja Daud, ayahnya, belum pernah menegur dan memarahi dia satu kali pun. Adonia sangat tampan. Ia adik Absalom. Ia berhasil memperoleh dukungan dari Panglima Yoab Putra Zeruya dan dari Imam Abiatar yang berjanji untuk membantu dia. Akan tetapi, masih ada orang-orang yang tetap setia kepada Raja Daud dan tidak mau mendukung Adonia. Mereka itu Imam Zadok dan Benaya, putra Yoyada, Nabi Nathan, Simei, Rei, serta para perwira Daud lainnya. Sesudah itu, Adonia pergi ke Enrogel untuk mempersembahkan domba sapi dan anak kambing tambun di dekat batu Zohelet artinya batu ular. Ia mengundang semua saudaranya yaitu putra-putra lain dari Raja Daud serta semua orang Yehuda yang menjadi pegawai raja untuk hadir pada saat penobatannya. Tetapi ia tidak mengundang Nabi Nathan, Benaya dan para perwira yang setia kepada Raja Daud maupun Salomo, adiknya. Lalu Nabi Nathan menghadap Bathsheba, ibu Salomo, dan berkata kepadanya, Apakah engkau tahu bahwa Adonia, putra Hagit, telah menjadi raja, sedangkan tuanku Daud tidak tahu sama sekali tentang hal ini? Bila engkau mau menyelamatkan diri serta menyelamatkan nyawa Salomo, putramu, turuti nasihatku ini. Pergilah segera menghadap Raja Daud dan katakanlah kepadanya demikian. Bukankah baginda telah berjanji kepada hamba bahwa Salomo, putra hamba, akan menjadi raja pengganti baginda, bahwa dialah yang akan duduk di atas tahta baginda? Tetapi apa sebabnya sekarang, Adonia, yang menjadi raja? Pada saat engkau berbicara nanti, aku juga akan masuk menghadap raja dan mendukung semua perkataanmu itu. Maka Batsheba masuk menghadap raja di dalam kamarnya. Pada waktu itu, Daud sudah sangat tua dan ia dilayani oleh Abisak, gadis sunan itu. Batsheba sujud di hadapan raja. Bertanyalah raja kepadanya, Adakah sesuatu yang kau ingini? Batsheba menjawab, Baginda raja, Baginda telah berjanji di hadirat Tuhan Allah Baginda bahwa putra hamba, yaitu Salomo, akan menjadi raja dan akan duduk di atas tahta Baginda. Tetapi sekarang ternyata Adunialah yang menjadi raja baru, dan Baginda sama sekali tidak mengetahui hal ini. Ia telah merayakan penobatannya dengan mempersembahkan sapi, kambing, tambun, serta banyak domba, dan mengundang semua putra Baginda, juga Imam Abiatar dan Panglima Yoab. Tetapi ia tidak mengundang Salomo. Hambamu, sekarang ya, Baginda Raja, seluruh Israel sedang menantikan keputusan Baginda. Siapakah yang akan duduk di atas tahta sebagai pengganti Baginda? Bila Baginda tidak segera bertindak, maka Salomo, putra hamba, dan hamba sendiri akan ditangkap dan dihukum mati. Segera setelah Baginda mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang Baginda. Sementara Batsheba berbicara dengan raja, pembantu raja memberitahukan. Nabi Nathan datang menghadap Baginda. Nabi Nathan masuk lalu sujud di hadapan raja dan berkata, Ya Baginda, benarkah Baginda telah mengangkat Adonia sebagai raja baru? Diakah yang Baginda pilih untuk duduk di atas tahta Baginda? Hari ini ia merayakan penobatannya dengan mempersembahkan sapi, kambing tambun, dan banyak domba, serta mengundang semua putra baginda untuk menghadiri pesta itu. Ia juga mengundang panglima Yoab dan Imam Abiatar. Mereka sedang berpesta pora bersama dia sambil berseru-seru. Hidup Raja Adonia. Tetapi Imam Zadok, Benaya, putra Yoyada, hamba Musalomo, dan hamba sendiri, tidak diundang. Apakah semua itu dilakukan dengan sepengetahuan Baginda. Padahal Baginda belum pernah mengatakan siapa di antara putra Baginda yang Baginda pilih sebagai raja yang baru. Salomo diangkat sebagai raja. Raja Daud berkata, Panggillah Batseba. Maka Batseba pun datang lagi menghadap raja. Lalu raja bersumpah, Demi Allah yang hidup, yang telah menyelamatkan aku dari segala macam bahaya, aku menyatakan pada hari ini bahwa putramu Salomo menjadi raja baru, dan ia akan duduk di atas tahtaku sesuai dengan janjiku di hadapan Tuhan Allah Israel. Maka sujudlah, baceba di hadapan raja, serta berkata: "Terima kasih, Baginda. Biarlah Baginda raja akan hidup selamanya." Kemudian Raja berkata, Panggillah Imam Zadok, juga Nabi Nathan, dan Benaya, putra Yoyada. Mereka datang menghadap. Berkatalah Raja kepada mereka, Bawalah Salomo dan para perwiraku ke Gihon, naikkan Salomo ke atas bagal tunggangan milikku pribadi. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia sebagai Raja Israel. Kemudian tiuplah trompet dan serukanlah Hidup Raja Salomo, apabila kalian membawa dia kembali ke sini, dudukkanlah dia di atas tahtaku sebagai Raja Baru, karena aku telah mengangkat dia sebagai Raja Israel dan Yehuda. Amin. Terpujilah Allah, kiranya demikianlah firman Tuhan. Kata Benaya, dan ia menambahkan. Semoga Tuhan menyertai Salomo seperti ia telah menyertai Baginda. Dan kiranya Tuhan akan menjadikan pemerintahan Salomo lebih besar daripada pemerintahan Baginda Raja Daud. Maka Imam Zadok, Nabi Nathan, Benaya Putra Yoyada, dan orang Kreti serta orang Pleti yang menjadi pengawal pribadi Raja Daud membawa Salomo ke Gihon dengan mengendarai bagal pribadi Raja Daud. Setibanya di Gihon, Imam Zadok mengambil tabung yang berisi minyak suci dari kemah pertemuan, lalu menuangkannya ke atas Salomo. Kemudian terompet pun ditiup, dan orang banyak berseru, "Hidup Raja Salomo!" Lalu kumpulan orang banyak itu mengarak Salomo pulang ke Yerusalem sambil menip suling dan bersorak-sorak sepanjang jalan. Mereka semua bersukaria, dan suara mereka ramai sekali. Adonia dan para tamunya mendengar keributan serta sorak-sorai itu pada saat mereka baru habis berpesta. Apa yang terjadi? Tanya Yoab. Mengapa kota menjadi demikian ramai? Sementara ia berbicara, datanglah Yonatan, putra Imam Abiatar, dengan tergesa-gesa. Masuklah, kata Adonia kepadanya. Engkau orang baik, maka pastilah engkau membawa kabar baik. Sama sekali bukan kabar yang baik. Baginda Raja Daud telah menobatkan Salomo sebagai raja, kata Yonatan. Raja Daud telah mengirim dia ke Gihon. Imam Zadok, Nabi Natan, dan Benaya, putra Yoyada, ikut dengan dia. Mereka dikawal oleh orang kreti dan orang pelete, pengawal pribadi raja. Sedangkan Salomo mengendarai bagal pribadi raja. Imam Zadok dan Nabi Nathan telah mengurapi dia sebagai raja yang baru. Mereka baru saja kembali dari Gihon, dan seluruh kota sedang bersukaria merayakannya. Itulah sebabnya terdengar ramai sekali. Sekarang Salomo duduk di atas tahta Daud, dan semua orang mengucapkan selamat kepada Raja Daud sambil berkata, Kiranya berkat Allah ke atas baginda makin besar Melalui Salomo, sehingga ia menjadi lebih terkenal daripada Baginda, dan pemerintahannya lebih jaya daripada pemerintahan Baginda. Dengan berbaring, raja menyambut ucapan selamat mereka. Lalu, raja sujud menyembah di atas pembaringannya dan berkata, Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang telah memilih salah seorang putraku untuk duduk di atas tahtaku, sementara aku masih hidup untuk menyaksikannya. Adonia dan para tamunya bangkit dari tempat duduk masing-masing dan segera melarikan diri, sebab mereka takut dibunuh. Adonia melarikan diri ke kemah pertemuan dan segera memegang tanduk-tanduk Mesbah Suci. Orang-orang memberitahu Salomo bahwa Adonia takut kepadanya dan sedang memegang tanduk-tanduk mesbah suci untuk mohon pengampunan. Mintakan kepada Raja Salomo agar ia bersumpah untuk tidak membunuh hambanya ini dengan pedang, katanya. Salomo menjawab, Apabila kelakuannya baik, tidak sehelai rambut pun akan diganggu. Tetapi apabila ia mempunyai niat jahat, ia akan dihukum mati. Lalu Raja Salomo menyuruh orang menurunkan dia dari atas mezbah itu. Adonia sujud di hadapan Raja Salomo, dan Salomo berkata kepadanya, "Pulanglah ke rumahmu."